takut hilang. Kalau hilang ini takut. Kalau dibikin orang anu kertas segala apa, tanah ditahan, disayang, itu kan gara-gara semua ada gunanya gitu. Dibunuh mereka. Kalau nggak ada di situ berarti dibunuh. Pengaruhnya nggak ada di laman doang. Satu dikumain, dua orang dikumain. Mereka, kami tidak tahu mereka langsung sekonyong-konyong datang bawa peralatan untuk mungkin mereka sudah mau menggarap lokasi tanah apa pohon-pohon yang berdiameter yang kira-kira masuk anulah bisa diproduksi. Tapi dengan seksama pokoknya saya sendiri bahkan melarang orang-orang yang ada apa yang masuk itu saya larang, bahkan saya sampai bela-belain jalan kaki ke sana kemari menghubungi para tetua-tetua desa, aparat desa, bahkan yang lainnya untuk menghalau mereka. Soalnya mereka ke sini itu kayaknya sudah mau menggarap, bukan cuma pamit. Cuma waktu itu berhasil kami tolak, soalnya mereka langsung kami usir kayak gitu nah. Saya Pak mati saya di hutan kayak gini gara-gara disayang tuh kan nyayang nanti dibikin orang kebun anu tuam kertas tuam. Kalau anu kan kita punya kampung, apa diam di hutan-hutan kayak gini. Takutnya kayak gitu dibuka orang kebun kertas, kebun sawit. Kemana kalau dibikin kebun yang kertas tuh kan kami ndak ada anogi, ndak ada saya cari hasil, cari segala bikin ladang. Jadi itu kalau penggunaan tanah tuh disayang tuh tanah tuh banyak isinya kan banyak pempaatnya. Secara pribadi sebenarnya kalau tidak ada lahan atau tidak ada sebuah tempat yang untuk kita bekerja dan menghasilkan uang, hidup ini rasanya memang susah. Tapi bagi saya lebih baik susah ketimbang harus dimasuki perusahaan dan merugikan orang banyak. Ya, kami semua yang di sini kan selalu menolak, alasannya ya tadi karena takut air kotor, kemudian kami takut nggak punya lahan untuk cari kayu bakar. Kami juga takutnya janji-janji mereka yang mereka bilang itu kan yang jelasnya yang muluk-muluk itu kami nggak percaya. Walaupun kami di penghuluan seperti ini kan ya tetap aja merasakan dampaknya. Buktinya dulu sebelum PT WHP dibuka memang lokasinya bukan milik Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat. Tapi kan untuk posisi arah letaknya ini ya mau tidak mau apa namanya tetap tidak bisa dipungkiri tetap berdekatan. Akhirnya mereka kan kalau untuk PT Jarum ini WHP ini mereka tanahnya semua digusur, pohon-pohonnya tidak ada yang tersisa lagi, pokoknya digarap pakai eksa. Akhirnya semenjak apa PT WHP itu digarap kemudian ditanami, hutan-hutan yang masih utuh yang masih bagus itu rusak. Akhirnya sekarang kami sering mengalami banjir. Banjirnya kalau sebelum PT WHP itu dibuka cuma sekitaran pokoknya pinggir sungai, tapi sekarang sudah sampai ke bawah-bawah kolong masyarakat yang ada. Kekayaan yang tidak ternilai harganya bagi kita semua adalah air, di mana air dihasilkan oleh sebuah hutan yang terjaga dengan baik, hutan yang tidak
rusak dan sangat disayangkan. Saya kira apabila seperti yang terjadi di daerah ini, di daerah Mandiri ini, di Desa Pubung, Kembilan dan sekitarnya, ketika hutan yang luar biasa ini, sumber air yang melimpah ini kemudian hilang karena sebuah alasan monokultur, pembukaan HTI, dan saya kira ini kehilangan yang luar biasa bagi semua masyarakat sekitar Mamandu, juga saya kira masyarakat Kalimantan dan secara luas adalah masyarakat dunia. Dan ini mestinya sisa-sisa yang bisa kita temukan di Kalimantan yang harus kita jaga, kita lindungi, dan mestinya semua terlibat, termasuk pemerintah dan masyarakat. Dan yang sangat ironis adalah ketika masyarakat semua ini terlindungi, tapi justru para pembuat kebijakan mengeluarkan sebuah izin untuk sebuah perusahaan monopoli itu. Kita bisa bayangkan bahwa bencana tidak lama lagi akan datang. Air yang bersih seperti ini tidak akan kita temui lagi. Saat ini sedang terjadi pengrusakan yang begitu masif dan destruktif oleh perkebunan monokultur oleh PT WHP yang kemudian menghancurkan sumber-sumber penghidupan rakyat, merusak lingkungan, membuka bentang alam dan juga menghancurkan hak-hak masyarakat. Praktek-praktek seperti ini adalah praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam yang kemudian harus dilawan dan juga harus dihentikan oleh korporasi dan juga pemerintah harus memberikan satu kebijakan terkait dengan upaya penghentian terhadap penghancuran hutan alam yang tersisa di bumi Kalimantan. Harapan saya semoga pemerintah yang ada, kalau misalnya masyarakat mengeluh mempertahankan hutan yang masih ada ini, minta apa suaranya, tolong istilahnya gimana ya, jangan diabaikan kemauan kami. Kalau misalnya kami ada yang mempertahankan hutan-hutan ini, jadi saya maunya mereka dengarkan, mereka tampung, mereka istilahnya jangan kayak sebuah musuh dalam selimut gitu. Mereka pura-puranya mau mendukung akan tetapi malah menjual gitu. Harapan saya jangan sampai hutan-hutan yang masih lestari ini dirusak. Jangan sampai, walaupun susah gak apa-apa, yang penting biarpun gak masuk perusahaan, yang penting hutannya masih alami. Harapan saya itu aja. Oke, kasih mereka ya.